sebagai tour guide yang banyak salahnya. Jadi tour guide tuh harus kan serba tahu, aku serba nggak tahu. Nah ini aja udah secara penempatan karakternya aja udah tabrakan banget. Dari situ aja udah harusnya udah mulai lucu. Terus aku juga orangnya nyentrik, dari sisi baju juga aku pakai baju yang serba nyala lah warnanya, pakai cincin batu akik lah segala macam. Tapi intinya aku kerja di Hungaria. Aku kerja di sana sebagai orang lokal yang mengadu nasib menjadi tour guide di sana. Makanya aku yang nemenin Mbak Rini karena aku bisa bahasa Indonesia. Nah disitulah baru ini yang pertama ini yang sudah yang tadi dibukan. Dan kebetulan dramanya juga drama yang drama banget, serius. Yang sangat serius banget. Cuman ya tetap karakterku nggak serius kayak Fendi. Karakterku tetap sebagai icebreaker di tengah-tengah scene yang begitu tegang dan